Karhutla di Siantanulu, tepatnya di Park Pangeran. Itu lokasi di Jalan Parit Pangeran, Mang, Komplek Pangeran 4. Tadi informasinya itu api mulai dari jam berapa, Bang, ya hidupnya, Bang? Itu informasinya kita dapat api dimulai dari jam 4 subuh, Bang. Cuma kami tangani sekitar jam 5 lewat gitu, Bang. Untuk luasan yang terbakar itu berapa hektar sih, Bang, kira-kira, Bang? Itu untuk keluasan lahan itu kurang lebih sekitar 3 hektar. Bang. Kalau yang terbakar, Bang? Yang terbakar sekitaran 1 hektar, Bang. Tadi, Bang, untuk menuju lokasi itu kendalanya apa, Bang? Itu tadi kita kalau menuju lokasi jalan besar sih enggak ada kendala, Bang. Cuman lokasi untuk menuju ke lahan ini kita kendalanya ya itulah jalan hutan itu, Bang. Aksesnya, Bang, dari sumber air sampai ke TKP berapa jauh itu, Bang? Sumber air sampai ke TKP kurang lebih 150 meter, Bang. Ada kendala enggak, Bang, dalam proses pemadaman tadi, Bang? Nah, dalam proses pemadaman kita kendalanya di selang itu, Bang, tadi, Bang. Kita kekurangan selang karena kita cuma bisa terjangkau sekitar 140 meter aja tadi itu, Bang. Tadi untuk dari kawan-kawan sini berapa orang, Bang, personil yang terjun, Bang, sana, Bang? Tadi kita pas kebetulan terjun ada 5 orang anggota tadi, Bang. Untuk kondisi terkini, Bang, di lokasi, Bang? Untuk kondisi terkini sementara udah bisa diatasi, Bang. Mungkin siang ini kita akan survei kembali, cek kembali lahan tersebut. Siap.